Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Laisa. Di video kali ini aku bakal bikin video tutorial cara menyimpan story IG musik tanpa menghilangkan musiknya. Nah, kalau biasanya kita bikin story musik di Instagram, terus kita mau nge-save story musiknya, itu musiknya itu nggak bakal ikut ke-save juga kan? Nah, gimana caranya? Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman bisa bikin story-nya di Instagram seperti biasa. Nah, ini aku udah bikin story-nya dan sekarang kita tambahkan musiknya seperti biasa. Nah, aku mau pakai musik yang ini. Nah, kalau udah kalian bikin story-nya, selanjutnya kalian tinggal posting aja story-nya seperti biasa. Nah, kalau udah, sekarang untuk mendapatkan story musiknya atau untuk menyimpan story musiknya, kalian bisa buka Google Chrome. Terus kalian cari download story IG atau story Instagram. Nah, di bagian situs pertama kalian bisa klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa masukkan username Instagram kalian. Nah, kalau udah kalian bisa langsung klik download. Nah, kalian tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa langsung checklist di sini. Nah, terus kita scroll ke bawah dan nanti akan muncul nih story Instagram yang udah kita buat tadi dan tinggal kalian klik save as video. Nah, ini otomatis akan muncul kayak gini dan kalian bisa klik icon titik tiga di bagian bawah dan pilih download. Oke guys, ini story musiknya udah aku download dan untuk hasil downloadnya nanti akan langsung ke save ke galeri HP kita. Nah, jadi kayak gitu cara untuk menyimpan story musik sekaligus dengan musiknya. Semoga kalian paham dan kalian bisa langsung cobain juga. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much for watching and see you guys on my next video. Bye guys.